kebakaran woi. Astagfirullahaladzim. Kebakaran di pabrik tahu. Dari video amatir yang direkam warga, terlihat kobaran api dengan cepat membesar meluduskan pabrik tahu yang berada di tengah permukiman warga di Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Senin malam. Warga yang panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sebelum akhirnya petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dari keterangan salah seorang pekerja, peristiwa itu pertama kali disadarinya sekitar pukul 9 malam. Saat itu pabrik tahu sudah tidak beroperasi, namun kuat dugaan sumber api berasal dari tungku penggorengan kedelai yang menggunakan kayu bakar. Keluarnya dari pojokan tungku kan. Nah, kalau apa-apanya itu kurang paham, soalnya kami newanya dari luar. Tiba-tiba api udah besar gitu aja. Itu tungkunya pakai gas atau pakai? Pakai kayu bakar. Itu seingat kita bang, terakhir waktu produksi ada meninggalkan bara api atau lain sebagainya? Enggak ada ya bang. Pasti udah disiram air kan. Kebakaran di pabrik tahu rumahan ini akhirnya dapat dipadamkan berselang 1 jam setelah petugas menerjunkan 6 unit mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kita ini tadi ada 6 unit yang kita turunkan dengan personil lebih kurang ini tadi sekitar 35 personil. Kalau asal api tadi juga dari mana? Untuk asal api kita tidak bisa memastikan, tapi untuk kita ketahui tadi ruangan penggorengan. Jadi untuk memastikan apinya dari pembakaran maupun listrik kita belum bisa memastikan, mungkin nanti dari pihak kepolisian yang bisa menjawab nanti. Kasus kebakaran pabrik tahu rumahan ini kini diselidiki pihak kepolisian. Akibat peristiwa ini, pemilik pabrik tahu mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu.